kawan krep makan kedondong. Subscribe dulu dong. Di Washington ke Malaysia. Tonton sampai habis ya.
Al-Khiyar artinya orang-orang yang paling baik. Disebut di dalam Al-Quran Surat Sot ayat 47 dan 48. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Anak yang sudah ditunggu 86 tahun itu pun mesti diantarkan. Lahir anak itu di Palestina, mesti diantarkan ke Makkah. Bisa dibayangkan 86 tahun ditunggu, tiba-tiba lahir disuruh antarkan ke Makkah. Rabbi askantu min zurriyati, kutinggalkan anakku. Fi wadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di samping baitullah. Kutinggalkan anakku di tengah lembah yang tak ada tanaman, kering, kerontang, panas sekali. Lumut tak ada, air tak ada, kurma tak ada. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu ya Allah. Lembutkan hati manusia untuk datang kepadanya ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia anak itu sudah sampai remaja, berpisah dengan anak, mendapatkannya lama, setelah lama disuruh berpisah, setelah sekarang dia remaja lagi ganteng-gantengnya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni adbahu, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Apa jawab Ismail? If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insya'allah minas sabirin. Insya'allah aku termasuk orang yang sabar menerimanya ini. Watallahu lil jabin. Dibawalah ke altar tempat penyembelihan. Panjang umur, sehat badan, kita akan sampai ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina. Di Mina tempat melontar jumrah. Ula usta aqabah. Di sebelah kanan tempat melontar. Tengok sebelah kiri. Ada bukit di atas. Ada tiang bulat, tidak terlalu tinggi tiangnya. Di atas tiang itu ada kubah kecil. Di atas bukit, itulah tempat penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini diabadikan. Tugunya masih ada. Ketika pisau itu sudah sampai, terasa dinginnya di leher Ismail alaihissalam. Fafadainahu bidhibhin azim. Kami tebus dia dengan seekor sembelihan yang besar. Domba. Ditebus Allah subhanahu wa ta'ala. Kau lulus wahai Ibrahim. Ibrahimnya lulus, Ismailnya lulus, Hajarnya lulus, Sarahnya lulus. Orang-orang yang lulus inilah yang kita selalu pintakan kepada Allah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim.